Nah, boleh diperkenalkan Mas namanya siapa? Untuk Masnya yang ini yang pakai saya kasmir. Aldino, Mas. Aldino. Dari Purwodadi. Purwodadi. Dan Masnya? Mas Bukel. Bukel. Panggilannya. Oh, panggilan. Nama ya. Asli Mas, jangan nama panggilan asli, Mas. Gus. 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 Ya, Gus Bukel gitu. Gus Bukel. Gelar Gus ini gara-gara apa sih, Mas? Gara-gara cendet. Ya, gara-gara. Oh, gara-gara cendet. Hari ini bawa apa, Mas? Bawa cendet. Cendet. MM. Ya. Oh, nama cendetnya MM. Ya, masuk nomor berapa, Mas? Singkatan. MM itu ya singkatannya apa? Ya, aslinya intinya dari berkah merbabu merapi. Oh, berkah merbabu merapi. Merapi. Ya, oh, ya, seperti sama-sama. Nama singkatnya MM gitu ya, aja, Mas ya. Oh. Biar singkat lah, Mas. Singkat. Merapi kan. Hari ini masuk nomor berapa, Mas? Alhamdulillah ini masuk nomor 5. Nomor 5. Iya. Oh iya, nomor 5. Nah, asal mula kalau apa cendet MM ini dari mana sih? Ya dari teman-teman yang apa intinya sudah jalan lapangan. Jalan atau? Lapangan kita. Ya, di latberan press atau kita sudah? Pantau lah. Ya sering kita pantau lah. Dari latberan atau ya, event pertama, nasional? Ya pertama dulu dari latber. Dari latber. Meningkat terus ke latpres. Latpres kok stabil burung ini ya suruh langsung dibeli. Ya, ya. Dibeli bos ya, itu bos Adika itu. Oh, bos. Ini Pak, jadi ini jokinya dan perawatnya. Ya, oh, iya. Pemiliknya bos, bos Andika. 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 Oh, alah iya. Andika Badar SF Purwodadi. Oh iya. Alasan kenapa kok membeli cendet ini seperti apa sih, Om? Alasannya isiannya atau kestabilannya? Untuk kestabilan dia bisa seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Burung tanggung jawab. Tanggung jawab. Selalu kerja di lapangan. Isiannya seperti apa sih, Om? Isiannya. Untuk isian juga ada isian dengan materi-materi baru. Iya. Ada apalagi untuk gerejanya itu sering diulang-ulang. Iya. Yang paling utama itu dia irama, speed sama durasi. Durasi. Dari awal sampai akhir. Selalu tanggung jawab, alhamdulillah burungnya. Ini sudah di MM cendet ini sudah berapa lama, Mas? Ini dari 2 tahun ya, Om. Oh, 2 tahun. Ya, yang intinya dulu punyanya bos saya yang lama itu. Iya. Mas Pupuh sampai ya. Habis bodol atau mabung itu pun sudah prestasi. Oh iya. Terus diambil Mas Andika ini. Iya. Habis mabung langsung juga nyeri baru dia ambil langsung. Kalau take over-nya nih, Mas, berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Alah. Berapa? Kalau tidak bisa disebutkan 1 digit apa 2 digit? Ya itu burung masih ada tekanan kan ya. Sama bos yang lama ya. Jadi harganya juga agak bisa dikondisikan. Nah, oh ya. Enggak. Prestasi yang diraih MM ini apa saja, Mas? Bisa yang disebutkan? Tahun lalu itu ya. Di Pesta Cendet ya. Semarang ya. Masuk nomor? Eventnya Gunawan Santosa itu ya. Masuk 2 ya. Dan final masuk 2. Finalnya masuk nomor 2, alhamdulillah. Main 4 kali. Triple kill ya. Iya, main. Tapi masuk 2 semua. Iya, ya, pas waktu masuk itu. Tapi semua. Burung ini sering hat-trick, Om. Sering hat-trick, iya. Ya. Yang terbaru kemarin di mana? Kalisari, hat-trick, habis itu di Blora sering enggak dapat apa?
nya yang kemarin di burung Bursa. Yang terbaik lah, yeah, burung terbaik, best of the yeah, best. Dan yang terbaru itu yang kemarin di Jogja Bay, Raja yeah. Wali Cup itu yeah. Masuk nomor 1 kelas utama dan nomor 5 yang kedua. Oh, seperti itu. Pernah ditawar berapa sih Om? Namanya juga burung kualitas pasti pernah ditawar dong. Untuk penawaran enggak begitu banyak ya Mas, yeah. Cuman harga berapa? Berapa? Bisa juga. Ini bisa disebutkan kalau penawarannya. Masih ya. Sayang ya Om kalau mau dijual. Iya, kalau penawaran ada sih cuma ya. Untuk 3 digit cuman ya kita masih senang. Masih sayang. Masih sayang lah karena buat jalan-jalan. Burungnya tiap dipakai pasti jalan. Settingan gampang, terus burungnya selalu tanggung jawab. Ya. Dari awal sampai akhir ya. Durasi tanggung jawab lah intinya Om. Iya. Perawatan harian Mas, seperti apa sih untuk burung ini? Hariannya ini biasanya juga pagi pengembunan itu. Ya, jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya setengah dikeluarkan. 6, jam 6. Ya, dikeluarkan. Ya, harus dikeluarin. Terus sama lihat orang-orang jalan-jalan itu. Iya. Terus dikasih mandi, extra foodie. Mandi. Ya. Kalau ya. Extra foodie enggak terlalu banyak kroto. Cuma mainnya kroto saja. Harian itu kroto Mas atau enggak minggu harian. Paling seminggu dua kali. Amin 2 atau berapa itu baru dikroto Om. Paling sedikit krotonya. Oh, buat kalau, nambah stamina lah intinya. Kalau harian tidak pakai extra boarding. Enggak. Ya cuma jangkrik Om. Jangkrik itu ya. Berapa? 5-5. 5-5 pagi 5, sore 5. Oh, seperti itu. Dan untuk malam hari cendet apa harus dimandikan sih Om? Enggak. Enggak pernah ini. Full krodong ya? Iya, full krodong bubuk manis. Kalau di rumah pakai masteran Om. Pakai masteran tadi. Ya masteran alami dari burung-burung juga. Burung masteran. Peliharaan. Oh iya. Seperti lobet gitu ya. Oh, seperti lobet, itu. Serindit, serindit juga. Cungkok juga ada di. Oh iya. Buat tempelan lah intinya ya. Biar tidak lupa lagunya. Nah, untuk settingan lomba Mas seperti apa? Untuk settingan lombanya ini agak mudah sih Mas. Iya. Betulnya karena burungnya juga gampang kan. Enggak ya. Terlalu ribet. Enggak ya. Riwil lah Mas ini. Ya. Itu dimulai dari hamin berapa sih Om untuk settingannya? Untuk settingan biasanya kami hamin 2. Hamin 2. Sudah harus kroto. Iya. Kroto itu aja ya. Di full krodong. Kroto full krodong terus ya. Tidur minggunya dipakai. Pakai iya. Habis itu main nah. Kan, main di lapangan paling mandi. Oh, paling cuma, mandi di lapangan. Iya, mandi di lapangan. Mandi di lapangan. Wajib. Berapa sesi sebelum naik sih Mas? 5 sesi sebelum naik. Ya. Kita mandi nanti ya. Kurang 2 sesi dipukul lembut lagi pakai ya. Air biasanya. Oh, seperti gitu. Itu. Nah, kendala dalam merawat cendet MM ini, Mas. Kendalanya ya alhamdulillah. Napa nggih, Mas? Pun cocok menawi. Enggak ada kendala ya. Enggak ada kendala apapun. Insyaallah mboten enten. Mboten mawon. Nah, pesan-pesan untuk yang menonton ini tips merawat cendet seperti apa sih? Atau harapannya untuk para cendet mania? Untuk para cendet mania kami sarankan bagi yang pemula iya tidak usah takut untuk mencoba. Jelas, intinya cukup, itu cukup nah, simpel ya iya. Cukup simpel. Terima nah, kasih Mas untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Next event bisa ketemu dengan gaco-gaco iya. Yang lain dan MM semakin stabil jalur amin juara. Om amin siap.